Kita ke informasi lainnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi kebijakan penurunan harga tiket pesawat yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Turunnya harga tiket pesawat ini dinilai ikut mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tengah bangkit. Penurunan harga tiket pesawat yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN menjadi angin segar bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap kebijakan ini terus diterapkan sehingga harga tiket tetap terjangkau, terutama saat memasuki masa-masa puncak liburan di akhir tahun. Turun 15% dan jadi angin segar bagi industri pariwisata. Alhamdulillah. Dan ini kita harus hargai upaya Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, juga para stakeholders yang terkait dalam waktu yang cukup singkat, adanya penurunan harga tiket pesawat sangat diapresiasi oleh masyarakat. Sinergitas antar kementerian diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang masyarakat demi pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berimbas positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Channel. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Newscreen akan segera kembali.